Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami pada pembelajaran IPA kelas 9 semester genap. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknologi ramah lingkungan bagian yang pertama. Bersama kami Arista Indriyawati dari MTs Negeri 1 Cilacap. Peta konsep yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini antara lain adalah bahwa yang pertama, kita akan membahas pengertian teknologi ramah lingkungan. Yang kedua, kita juga akan membahas tentang tujuan teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga, kita juga akan membahas syarat-syarat teknologi ramah lingkungan. Sedangkan yang keempat, kita akan membahas aplikasi teknologi ramah lingkungan bidang industri. Yang akan kita pelajari antara lain pada aplikasi teknologi ramah lingkungan bidang industri, yang pertama tentang biofuel, yang kedua solar cell atau sel surya, yang ketiga PLTA atau pembangkit listrik tenaga air atau hydropower, yang keempat pembangkit listrik tenaga angin atau wind power, yang kelima adalah geothermal, dan yang terakhir adalah fuel cell dan hydropower. Baiklah, kita mulai untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang teknologi ramah lingkungan untuk pengertian. Teknologi ramah lingkungan atau sustainable technology atau green technology merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Sedangkan tujuan dari TRL itu antara lain adalah bahwa tujuan dari teknologi ramah lingkungan adalah menghasilkan berbagai produk dan jasa untuk kepentingan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. Syarat-syarat teknologi ramah lingkungan. Yang pertama, hemat sumber daya lingkungan yang meliputi bahan baku material, energi, dan ruang. Yang kedua, sedikit mengeluarkan limbah, baik itu padat, cair, gas. Kemudian, yang ketiga, tidak menimbulkan kebisingan maupun radiasi. Yang keempat, rendah resiko untuk menimbulkan bencana. Yang keempat, dapat meningkatkan penghematan energi, khususnya sumber daya alam. Yang keenam, dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir adalah menggunakan sumber energi yang dapat diperbaharui seperti sinar matahari, angin, air, dan biomasa. Kita lanjutkan pada aplikasi teknologi ramah lingkungan. Yang pertama adalah pada bidang energi. Yang pertama, pada bidang energi, aplikasinya adalah pada biofuel atau bahan bakar hayati. Biofuel adalah jenis bahan alternatif yang berasal dari bahan-bahan organik. Setiap bahan bakar, baik itu padatan, cairan, ataupun gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik, bahan bakar hayati dapat dihasilkan secara langsung dari tanaman atau secara tidak langsung dari limbah industri, komersial, domestik, dan pertanian. Jenis biofuel yang pertama yaitu bioetanol. Bioetanol adalah salah satu jenis alkohol yang dapat dibuat dengan fermentasi karbohidrat atau reaksi kimia gas alam seperti umbi-umbian, jagung atau tebu, dan dilanjutkan dengan destilasi. Dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung sebagai bahan bakar. Contoh tumbuhan yang berkarbohidrat tinggi untuk menghasilkan etanol adalah jagung, sorghum, atau singkong. Ini contohnya gambar dari bioetanol. Selanjutnya adalah biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar alami yang biasanya diperoleh dari lemak nabati, bersifat ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polutan berbahaya. Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monoalkil ester dari rantai panjang asam lemak yang dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar dari mesin diesel dan terbuat dari sumber terbaharui
seperti minyak sayur atau lemak hewan. Contoh dari biodiesel bisa kita lihat pada gambar. Biodiesel ini menggunakan bahan baku, bisa minyak nyamlung, bisa minyak sawit, bisa minyak ikan, bisa minyak jarak, bisa juga palm fatty acid distillate ataupun minyak kelapa. Nah, biodiesel ini dapat digunakan pada mesin diesel tanpa modifikasi. Selanjutnya yang ketiga adalah biogas. Biogas merupakan jenis bahan bakar alternatif yang diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob, yaitu bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Bahan organik yang biasa digunakan dalam pembuatan biogas ini berasal dari kotoran dan urin hewan ternak. Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik, termasuk diantaranya kotoran manusia dan hewan, limbah domestik, sampah biodegradable, atau setiap limbah organik yang biodegradable dalam kondisi anaerobik, ya, itu penjelasan dari Wikipedia. Dan contoh gambar biogas bisa kita lihat pada gambar berikut, bahwa biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan maupun untuk menghasilkan listrik. Gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerob atau fermentasi dari bahan-bahan organik termasuk kotoran manusia dan hewan, limbah domestik, sampah, atau limbah biodegradable. Contohnya di sini ternyata kotoran ternak juga bisa digunakan sebagai bahan atau bahan bakar gas untuk menyalakan di rumah-rumah penduduk untuk keperluan sehari-hari pada kompor gas. Selanjutnya adalah aplikasi teknologi ramah lingkungan yang kedua selain biofuel, ada yang kedua yaitu sel surya atau solar cell. Sel surya atau solar cell dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Kemudian sel surya memiliki ukuran tipis, hampir sama dengan selembar kertas, dan dapat terbuat dari silikon atau Si yang dimurnikan atau polikristalin silikon dengan beberapa logam yang mampu menghasilkan listrik. Prosesnya, ketika cahaya matahari melalui panel surya, cahaya menghasilkan emisi elektron pada komponen panel. Elektron ini kemudian dihubungkan dengan sistem tertentu sehingga dihasilkan listrik yang selanjutnya dialirkan dan disimpan dalam baterai. Keunggulan dari sel surya ini atau solar cell ini antara lain yang pertama, tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Yang kedua, mampu menghasilkan energi cukup besar. Yang ketiga, mampu dipasang atau dipindahkan atau dikembangkan. Tetapi dia juga memiliki kekurangan, antara lain yang pertama, membutuhkan sistem penyimpanan listrik. Yang kedua, komponen pada panel surya ini termasuk jenis sampah yang berbahaya, sehingga harus didaur ulang dengan benar setelah pemakaian 20-25 tahun. Nah, di sini kita lihat gambarnya adalah contoh gambar solar cell. Ini bisa dipakai di rumah-rumah, itu biasanya diletakkan di atas genteng berupa lapisan tipis, atau mungkin juga bisa digunakan untuk penerangan jalan, itu di sepanjang jalan, di situ siang hari panel suryanya akan menyimpan energi listrik, disimpan dalam baterai, sehingga pada malam hari saat kondisi gelap, maka lampu akan menyala dengan sendirinya berasal dari energi yang tersimpan dalam baterai dari panel surya tersebut. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, yaitu pembangkit listrik tenaga air atau hydropower. Hydropower ini menggunakan energi gerak atau energi kinetik dari aliran air untuk menghasilkan listrik. Prosesnya membangun bendungan yang membentengi sungai besar untuk membentuk tempat penampungan air. Air yang dibendung dialirkan melalui suatu pipa besar dengan debit atau laju tertentu untuk memutar turbin yang akan menghasilkan listrik. Untuk gambarannya bisa kita lihat pada
gambar nanti yang akan tayang, tetapi sebelumnya kita lihat dulu beberapa keunggulannya. Yang pertama, dapat menghasilkan energi yang besar, membutuhkan biaya yang sedikit, sedikit menghasilkan emisi CO2 atau karbon dioksida, sedangkan dia juga memiliki kelemahan, antara lain banyaknya tanah yang terganggu karena pengalihan tempat tinggal penduduk. Ini dibutuhkan untuk membangun bendungan, sehingga biasanya ada beberapa daerah yang memang harus mengosongkan penduduk ataupun tempat tinggalnya untuk dibuat menjadi waduk. Kemudian, menyumbang emisi metana atau CH4. Yang ketiga, mengganggu ekosistem air di daerah muara. Ini adalah gambar dari pembangkit listrik tenaga air, di mana tenaga air ini berasal dari bendungan air yang sengaja dibendung untuk menggerakkan turbin sehingga bisa menghasilkan energi listrik. Selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga angin atau wind power. Pada dasarnya, wind power ini adalah menangkap bentuk tidak langsung dari energi matahari dengan turbin angin yang mengubahnya menjadi energi listrik. Dan jenis pembangkit listrik yang saat ini dikembangkan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di daratan. Sedangkan yang kedua adalah pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di pantai. Contoh atau gambar pembangkit listrik tenaga angin bisa kita lihat. Yang satu adalah pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di daratan, sedangkan yang sebelahnya adalah yang dibangun di laut atau di air. Kemudian yang selanjutnya adalah geotermal. Geotermal merupakan energi panas yang tersimpan dalam tanah, lapisan dasar bumi, dan cairan dalam kerak bumi. Cara untuk mengambil energi geotermal antara lain adalah yang pertama, menggunakan sistem pompa panas geotermal atau geothermal heat pump system. Memanaskan dan mendinginkan sebuah rumah dengan memanfaatkan perbedaan temperatur. Yang kedua, dengan menggunakan sistem hidrothermal reservoir. Air dalam tanah yang bertemu dengan batuan panas membentuk uap terkumpul dalam jumlah besar menimbulkan tekanan tinggi. Uap air yang dialirkan melalui pipa menggerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik. Berikut ini adalah contoh atau gambar dari geotermal. Selanjutnya adalah fuel cell dan hydrogen power. Ilmuwan fokus mengembangkan sel bahan bakar yang menggabungkan gas hidrogen atau H2 dengan gas oksigen atau O2. Reaksi antara H2 dengan O2 menghasilkan energi panas yang tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai sumber listrik. Fuel cell adalah perangkat yang merubah energi kimia secara langsung menjadi energi listrik. Fuel cell ini bisa dikatakan sebagai perangkat yang menghasilkan daya dengan kombinasi bahan bakar dan oksigen. Ada beberapa jenis fuel cell yang telah dikembangkan di dunia, antara lain jenis polimer, elektrolit, membran fuel cell, kemudian ada juga direct methanol fuel cell, alkaline fuel cell, fosfor acid fuel cell, molten carbonate fuel cell, dan yang terakhir adalah SOFC. Ya, demikian tadi pembahasan kita tentang teknologi ramah lingkungan untuk bagian yang pertama, yang di dalamnya termasuk adalah aplikasi dari teknologi ramah lingkungan pada bidang industri. Untuk bidang-bidang yang lain, nanti akan kita bahas pada video pembelajaran berikutnya. Sekian video pembelajaran dari kami. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.